Kemudahan transaksi online ternyata pakai pisau bermata dua. Hal inilah mungkin yang tepat untuk menggambarkan kasus penipuan online yang dilakukan oleh diduga sepasang suami istri asal Kalimantan terhadap seorang warga Jambi. Dikatakan oleh Rifki Septino, selaku kuasa hukum salah satu pelaku RN, kasus ini merugikan korban yang merupakan warga Jambi dengan nominal kerugian sebesar 78 juta rupiah. Kejadian berawal dari promosi yang menampilkan jas tip darik di Malaysia, sehingga korban tergiur untuk menggunakan jas tip tersebut membeli produk brand kedamaian. Setelah uang ditransfer korban kepada kedua pelaku, hingga saat ini produknya tidak pernah sampai. Kemudian atas kejadian ini, korban pun melaporkan kerugiannya ke polisi, hingga sampailah kasus ini di tahap persidangan. Lebih lanjut, Rifki menuturkan, posisi kliennya RN hanya dimanfaatkan rekeningnya oleh sang istri atau pelaku lain. Karena dalam posisi ini, menurut Rifki, kliennya itu tidak mengetahui. Terakhir, dalam kasus ini, pengacara perwakilan Hotman Paris di Jambi ini mengharapkan kepada masyarakat Jambi khususnya agar bijak dalam bertransaksi online agar tidak menjadi korban penipuan. Tadi baru selesai pemeriksaan saksi, sidangan hari ini. Agendanya acara adalah pemeriksaan saksi yang dihadirkan oleh penuntut umum. Ini terkait perkara penipuan online. Melalui online dengan motifnya justip barang, kemudian barang yang di justip itu tidak sampai kepada pemiliknya, penerima. Makanya perkara ini sedang bergulir di pengadilan negeri Jambi, yang mana pelaku dari jasa justip ini adalah suami istri, diduga suami istri. Ini berasal dari Provinsi Kalimantan Timur. Untuk boleh diceritakan Bang, ini sedikit kronologisnya ini bagaimana kok bisa terjadi seperti ini Bang? Baik, jadi terjadinya justip ini, korban melihat iklan di Instagram bahwa ada jasa justip di Malaysia dengan harga yang menggiurkan. Kemudian korban langsung follow Instagram tersebut dan terjadilah komunikasi sehingga terjadi jual beli di situ, dan korban mengirimkan uang sejumlah kurang lebih 78 juta setelah dikirimkan, sehingga sampai dengan hari ini barang yang dijanjikan oleh pelaku itu tidak pernah sampai. Untuk yang kisaran nominal misalnya yang dirugikan berapa Bang? Setiap. Kalau nominal yang dirugikan kurang lebih 78 juta ya. Ada pesan nggak Bang untuk masyarakat kita supaya bijak dalam misalnya menggunakan transaksi online nih Bang, belanja online? Sedikit pesan saya terhadap transaksi jual beli online. Pesannya lebih selektif lagi dalam memilih jasa justip, khususnya justip. Lagi lebih hati-hati lagi memilihnya, diutamakan lebih berkomunikasi lebih mendalam kepada pihak yang menawarkan jasa justip agar tidak terjadi penipuan seperti ini. Halim Adrian, CTV, melaporkan.